Hadis yang seterusnya yang terakhir 240. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, sami'a naqidan min fawqi fa rafa'a ra'sahu fa qala hadha babu min as-sama' futiha al-yawm wa lam yuftah qat illa al-yawm fa nazala minhu al-malak fa qala hadha al-malak nazala ila al-ard lam yanzil qat illa al-yawm fa sallama wa qala abshir bi nurayn aw yu'tahuma lam yu'tihuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratul baqarah lam taqra'u bi harfin minna illa mu'tiyatuhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan ia berkata ketika Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka. Ia ni ia Jibril dari aras kepalanya. Ia lantas mendongakkan kepala dan berkata, ia adalah suara sebuah pintu langit yang dibuka hari ini. Ia belum pernah dibuka sebelumnya kecuali pada hari ini. Lalu darinya turun satu malaikat. Malaikat itu turun ke bumi dan ia juga belum pernah turun kecuali hari ini sahaja. Ia lalu mengucapkan salam dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumnya, yaitu Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, dan akhir surah Al-Baqarah. Tidaklah kau membaca satu huruf pun dari keduanya kecuali pasti akan diberikannya kepadamu. Okey. Tadi kita dah cerita mengenai apa kelebihan dua surah, dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Sekarang ni ada satu lagi surah, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. So, saya nak cerita sikit lebih kurang surah Al-Fatihah ni, maksudnya biar kita faham. Surah Fatihah ni surah yang memang sangat sangat besar kelebihan dia. Sebab itu dia dipanggil Sab'u Mathani. Ayat yang paling banyak kita baca. Diwajibkan sampai kepada kita dalam solat kita pun wajib kita baca surah Al-Fatihah. Okey, jom kita mulakan ayat yang pertama. Apa yang pertama sahabat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya nak cerita kat ibu bapa kat tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim ni daripada struktur ayat bahasa Arab dia ayat yang tidak lengkap. Okey, ayat bahasa Arab ni dia ada dua dipanggil. Kalau saya belajar bahasa Arab dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ni maknanya jumlah ayat yang bermula dengan nama. Jumlah fi'liyah ni ayat yang bermula dengan fi'il, maknanya dengan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang tidak lengkap. Dia ayat yang tiba-tiba ada tengah dia. Okey, contoh. Kalau saya kata kat ibu-ibu kat tuan-tuan sekalian, saya kata kan dengan garpu. Okey. Apa dengan garpu? Adakah saya menunjuk dengan garpu, saya makan dengan garpu, saya baling ke binatang dengan garpu, ataupun saya menggaru dengan garpu? So dengan garpu tu benda apa dengan garpu? Contoh kata tiba saya kata macam okey, tuan-tuan sekalian, dengan air, okey, dengan air apa, kita ambil wuduk dengan air, kita minum dengan air, kita basuh dengan air, benda apa? Itulah ayat pertama. Dia ayat tak lengkap. Dia diperlukan takluk dipanggil. Dia ayat tu dengan nama Allah. Okey, dengan nama Allah apa? Dia perlukan takluk. Kenapa ayat pertama tu Allah jadikan memang macam tu? Supaya kita meletakkan apa-apa hajat keperluan kita tu di depan. Contoh kan. Katakan hari ini kita nak makan, sebenarnya aku makan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Aku bangun dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu dalam satu hadis yang disebut, barang siapa membuat satu pekerjaan tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa aqta, dia terputus. Terputus dengan barakah, terputus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim ini dia satu ayat yang cukup hebat. Sebab itu apa-apa kita mulakan bismillah, tapi masukkan apa hajat kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda? Aku membaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dengan bismillah. Aku makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku bergerak dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu ketika ibu bapa kata sesungguhnya ini real, ini true story. Ini real case. Okey. Saya bawa satu orang pergi melawat Iraq. Okey. Dia ni orang yang waktu muda dia memang sangat hebatlah. Kan? Maknanya berdikari, hebat, kan? Agak garang, kan?
Okey, maksudnya apa-apa buat sendiri. Kita ni kadang-kadang bila berlalu umur, kita punya memory masih macam itu, tapi tenaga kita dah tak macam itu. Kan? Kita ingat kita macam dulu sebab memory kita macam dulu, macam muda kan. Tapi sebenarnya kita punya badan dah tak kuat. Okey? Baru-baru ni ada pertandingan Kapas dan Marang. Berenang daripada Pulau Kapas pergi ke Marang. Sejauh 6.5 km dekat laut terbuka, 6.5 km. Saya biasa pertandingan berenang-berenang ni saya ikut dan saya daftar nama saya untuk pergi. Tapi sibuk-sibuk tak sempat training, saya kata, "Ush, tak boleh lah." Maka anak murid saya pun bantu anak murid saya tengah-tengah laut tu. Anak murid saya tengah laut kan 3 km, maknanya dah tak boleh patah balik lah. Ke depan 3 km dah, ke belakang 3 km, tengah-tengah tu berenang macam itu. Saya tengok dia pertama, saya kata, "Ya Allah." Man, terharu pertama apa tahu? Pertamanya itulah real kehidupan. Biarlah anak-anak ni belajar. Besok kalau itulah real kehidupan, dia terpaksa berenang seorang-seorang dalam hidup ini. Walaupun ada kawan-kawan tepi, tapi main dia lah dia sendiri tu. Sebab tu hidup ni perlulah ada ilmu, ada akhlak, sebab main dia lah kita. Apa-apa kawan-kawan boleh bantu, tapi tengah-tengah laut semua pun ada masalah masing-masing. Semua pun kena mengayuh masing-masing. Kalau tak akan tenggelam. Walaupun satu perkumpulan, saya kata, "Ya Allah, sedih." Saya sebagai guru besar dia, saya terharu macam tu. Dan maknanya belajar something dan berjaya lah dari hidup, punya real kehidupan. Yang kedua terletik kat saya apa? "Ya Allah, aku ni tak training, dah tak boleh nak berenang macam ni dah. Mana dah tua dah aku ni, Tuhan." Dah tua dah ni. Okay. Baru sedar, rupanya muda lagi, tua dah punya. Dah tua dah. Okay. Balik pada cerita ni, okay. Saya bawa perjalanan ke Iraq, satu pakcik memang orangnya hebat waktu muda, memang nampak lah membuka-buka apa semua. Dia bawa anak dia dua orang untuk bantu dia, tapi tak nak duduk dengan anak, duduk bilik seorang, orang tua bilik seorang, okay. Jadi tuan-tuan silian, maksudnya tapi saya faham lah, saya feel, okay. Faham bukan mana kita setuju tau. Kadang-kadang kita memahami orang bukan kita setuju, tapi kita faham kenapa macam tu. Sebab tu kalau saya dengar masalah rumah tangga dan saya kesian, saya faham, tapi saya tak setuju, tapi saya faham kenapa dia boleh fikir macam tu. Paling kurang kita tak judge dia. Kita faham tapi kita tak judge dia. Walaupun dia salah ke apa, at least, okay. Okay. Jadi dalam perjalanan saya dekat dalam sepanjang perjalanan ke Iraq tu, kita pun ceritalah antaranya kuliahnya adalah kuliah Fatihah ni. Bismillahirrahmanirrahim ni. Apa-apa perkara masukkan bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa perkara. Okey. Jadi sampai dekat kita dah melawat ke Basrah pun sampai ke Baghdad balik. Okey, sampai ke Baghdad, besok pagi kita akan ada nak melawat Baghdad lah. Pagi-pagi tak turun sarapan pak cik ni. Okey. Saya pun sarapan nak juga ni. Dia pun turun ke tu, Ustaz. Saya turun ni semata-mata saya tak ikut perjalanan pagi ni. Saya kata, "Oh, kenapa?" Tapi saya turun ni semata-mata ucap terima kasih ke Ustaz. Saya kata, "Kenapa pak cik?" Saya nak cerita apa yang berlaku malam tadi, Ustaz. Kita baru check in hotel, saya pun penat-penat buka apa semua. Saya pun nak mandi dekat bathtub tu. Dia sorang-sorang duduk tau. Umur saya ingat berapa 70 ke 80 dah. 80. Dia pun penuhkan bathtub tu. Hari tu kenapa dah tak boleh bangun. Tak boleh bangun dekat bathtub tu. Dia ingat dia dah memang meninggal. Duduk sorang-sorang, telefon kat luar. Bilik air sorang-sorang. Tak boleh nak bangun. Usaha dekat sejam lebih kata dia. Saya dengar saya ingat saya dah meninggal lah kan. Bathtub lah. Memang tak boleh. Tiba-tiba bilik tu ada ruang untuk mandi kan. Dia teringat saya punya kuliah tu pasal bismillah. Dia kata, "Ya Allah, aku nak bangun dengan bismillahirrahmanirrahim." 3 kali dia ucap dan dia boleh bangun. Lepas 1 jam lebih. Dia kata, "Ustaz, saya nak ucap terima kasih sebab malam tadi tu saya baca benda ni. Terima kasih banyak Ustaz." Saya dengar macam tu, Masya Allah, ni testimoni iman. Saya kata, "Saya ada rakaman video, boleh tak saya pakcik cerita balik, saya nak rakam." Saya kata, "Boleh." Dia cerita balik kisah dia. Sebab tu surah Al-Fatihah diturunkan pada kita, maknanya umat Muhammad ni sangat terima kasih sangat pada Rasulullah SAW. Surah dari dua ayat akhir surah Al-Baqarah dan surah Al-Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim saja tu. Apa-apa pun hajat kita,
kita masukkan. Sebab itulah perkataan Bismillahirrahmanirrahim memang dibuat ayat tu, maksud ayat memang diperlukan takluk. Takluk ni apa pun kita masukkan. Kita nak apa? Nak makan, nak minum, sakit ni Allah sakitnya Tuhan, aku minta kesembuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita pijit lah lagi kita tu. Ini pijit sambil bising, sakit, 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 sakit. Macam mana nak baik? Macam mana nak baik? Bangun pagi, pinggang ni, aduh. Betul marah lelaki, tolonglah pijit bang, marah lelaki. Jumpalah sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Niat kan, aku mohon kesembuhan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil baca tu. Sebab Nabi ajar pada kita untuk masukkan. Siapa tak mulakan dengan mana satu Bismillah, fawa aqtaq. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu surah surah Al-Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagi lah beberapa testimoni iman pasal Bismillahirrahmanirrahim. Itu antara yang yang besar lah. Pada dia, mungkin malam tu dia dah meninggal lah. Seorang-seorang dalam bilik, dengan bathtub. Kalau anda kata tak boleh bangun, tiba-tiba dia tu, perut makin, memang. Boleh bahaya lah kan. Dalam dengan umur macam tu kan. Tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim tu, dia turun. Sebab tu tak ucap terima kasih dengan ilmu yang maknanya perkataan Bismillahirrahmanirrahim tu. Okay. Lain-lain dalam surah Al-Fatihah tu nanti kita belajarlah. Banyaklah kuliah-kuliah lain kat luar sana pun mengenai kelebihan surah Al-Fatihah tu. Tapi kita cerita mengenai ayat surah Al-Fatihah ni dan juga dua ayat akhir surah Al-Baqarah yang Allah turunkan boleh jadi keamalan ni. Isu hidup ni biar ada amalan, jangan tak ada amalan, nanti kosong. Nanti maknanya badan kita ni tak ada amalan. Jadi Umur ni memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kesihatan kita kena buat. Usaha kesihatan Kalau umur kita ditakdirkan 70 lah umur kita, kan mungkin Allah rezeki Allah boleh panjangkan untuk rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menjaga kesihatan tu itu Allah bagi pada kita untuk usahakan. Ada orang 70 sihat-sihat. Ada orang umur mungkin 70, 50 dah sakit tu, sakit ni tak boleh bergerak kan. So biar jadi, kalau kita sekarang ni dah siapa-siapa lah ya yang telah umurnya melepasi 40 tahun kan. Saya tengok depan saya ni semua belum lagi kan. Tapi maksudnya siapa-siapa maksudnya mata saya masalah tu kan. Saya kena pakai cermin tu. Saya kena pakai cermin kan. Macam tengok semua belum 40 lagi ni. Sampai kepada anak-anak kita, umur kita masuk 40, kena masukkan satu cita-cita jangka pendek. Jangka pendek. Kita ada cita-cita jangka panjang. Cita-cita jangka panjang ni mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cita-cita jangka pendek, menjadi orang tua yang sihat. Orang tua yang sihat. Maknanya orang tidak muda lah. Orang tua ni macam kesian pula dengar. Orang tidak muda yang sihat. Tidak muda tapi sihat. Masukkan cita-cita tu. So jaga makan kan. Bersenamlah sikit. Kalau tak bersenam besar-besar pun kecil lah. Sikit-sikit tu. Sama-sama bersenam baca Bismillah. Dan sebab ayat Quran ni ada penyembuh. Allah sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Syifa penyembuh. Tak semua ubat ada penyembuh. Tak semua ubat ada penyembuh. Tapi semua ayat Quran ada penyembuh. So makan ubat sambil-sambil baca ayat Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Minta penyembuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian saja insya-Allah. Banyak umur dan rezeki, jumpa lagi. Aku lu kauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.